dan selamat datang di Tell You Talk edisi spesial Indonesia Science Day 2019. Di ISD 2019 ini, Telkom University kembali hadir di pameran dan membawa 4 produk unggulan inovasinya. Mau tahu apa aja? Kita lihat. Halo, dengan siapa ini? Halo, dengan Asep Karyana. Oke, Asep dari prodi mana? Saya dari prodi D3 Teknologi Telekomunikasi. Oke, sekarang kamu bawa produk apa nih? Nah, jadi kali ini saya bawa produk yang namanya Stender atau Stethoscope Reader. Nah, produk ini terdiri dari hardware dan software-nya. Nah, software-nya masih berbasis Arduino. Kami mendevelopnya sendiri, jadi software-nya itu seperti ini tampilannya. Oke, kita lihat nih tampilannya. Tampilan awalnya. Nah, ini hardware-nya, ini stetoskop elektroniknya, kami rakit sendiri juga, kayak gitu. Jadi ini tuh buat mendeteksi suara detak jantung si pasien untuk nantinya dikirimkan ke dokter untuk dianalisis penyakit apa yang diidap oleh si pasien tersebut. Oke, kayak gitu. Berarti kalau kayak gini udah bisa dicobain dulu? Oh, bisa tentu. Oke, bisa. Aku cobain ya. Boleh, boleh. Nah, sekarang kita menggunakan kabel audio jack untuk merekam si detak bunyi jantungnya. Nah, kemudian kita harus login sebagai pasiennya dulu. Oke, saya sebagai pasien di sini ya. Iya, sebagai pasien. Oke. Login sebagai pasien. Biasa email, ada email, kemudian masukin biasa. Nah, setelah itu bisa langsung dilakukan perekaman detak bunyi jantung. Ini stetoskopnya. Silakan, Mbak. Stetoskopnya saya taruh berarti di sini ya? Iya. Baik. Oke. Kita ambil sampel 10 detik aja. Oke, udah. Nah, data tersebut sudah saya kirimkan ke akun salah satu dokter yang sudah terdaftar di aplikasi ini. Kita login sebagai dokter. Nah, di menu diagnosa nanti akan muncul beberapa pasien yang telah mengirimkan datanya. Nah, si dokter bisa melihat di sini ada data si pasien, kemudian ada keluhannya apa aja, kemudian ada detak suara jantungnya sudah diterima. Keren ya gitu ya? Iya, ada bang. Oke, ada, okay. Berarti ada tuh suaranya di situ ya. Jadi semua rekaman medis itu bisa dirangkum dalam aplikasi sini. Iya, nanti dokternya bisa memberikan feedback berupa resep obat yang harus dibeli sama pasien, kemudian sama masukan-masukan agar si pasien itu bisa lekas sembuh, kayak gitu. Gila, keren banget. Terima kasih penjelasannya, Asep. Iya, sama-sama. Sekarang berarti kita lanjut ke produk berikutnya. Masuk produk kedua nih ya, nih kita ada. Halo, ya. Siapa namanya? Rian. Dari prodi mana? Dari D3 Teknologi Telekomunikasi. Fakultas Ilmu Terap. Ilmu Terap. Ini ada apa aja nih di sini? Di sini saya ada alat namanya bus rapid transit. Jadi di sini tuh ada satu sistem keseluruhan. Yang pertama tuh ada alatnya. Nah, di sini alatnya tuh satu perangkat. Di sini alatnya digunakan untuk memonitoring lokasi dari bisnya. Nah, di alat ini kita ada punya Raspberry Pi sebagai pemrosesan datanya, kemudian modul GPS untuk mendeteksi dari lokasinya. Nah, nanti dari data-data tersebut itu dari bisnya bakal di transfer ke database yang nantinya bakal muncul display seperti ini. Nih, seperti ini loh guys. Nih, lihat deh sini. Oh, jadi ini map kota Bandung ya? Ya, misalnya ini di kota Bandung. Okay. Nah, nanti di suatu halte, misal nanti kita bakal tahu nih posisi bisnya itu sedang di mana. Sekarang kayak gini. Ini yang merah ini adalah lokasi bisnya sekarang. Nah, dia bakal bergerak terus. Jadi penumpang yang menunggu di halte itu bakal tahu bis yang akan dia tumpang itu sedang berada di mana sih sebenarnya, kayak gitu. Oh gitu, nah, sama tujuannya ya, mau kemana, ke halte ya, mana, nah, gitu. Kemudian ya. Yang sedang kami kembangkan juga, salah satunya adalah fitur untuk mengetahui jumlah penumpang yang di dalam bus itu. Oke. Jadi nanti selain lokasinya, akan tampil juga jumlah penumpangnya, misalnya sedang padat atau tidak. Oke. Jadi penumpang yang menunggu di halte juga bakal tahu sedang ramai atau tidak dalam bus. Jumlah tempat duduknya gitu ya? Ya, okay. Ya, kalau penumpangnya itu jumlahnya nanti kita count atau kita hitung dengan counter dari kamera ini ya? Ya, betul. Okay.
seperti itu. Gambarannya gimana nih? Kalau untuk kameranya, gambarannya nanti bisa seperti ini. Nah, nanti dia bakal menghitung. Oh ini ya? Iya. Nanti dia bakal menghitung orang, misalnya melewati dari garis biru ini ke garis merah, misalnya itu untuk keluar. Nanti dia bakal menghitung orang yang masuk dari garis merah ke biru, berarti itu masuk ke dalam bis. Nanti dia bakal nge-count terus, seperti kayak gini, misalnya di ruangan itu, maksudnya di dalam bisnya ada 12 orang gitu. Nanti itu bakal ditampilin di display-nya. Ya. Oh, ini rencana pengembangannya gimana sejauh mana nih udah? Mungkin untuk sekarang lebih ke perkembangan dari mulai alatnya sendiri, kemudian dari fitur-fitur tambahannya yang lain, seperti tadi ada menghitung orang dalam bisnya kayak gitu. Kemudian untuk internet di dalam bus kan agak sedikit sulit karena mobile seperti itu. Mungkin itu yang bakal terus dikembangin. Ini tuh waktu kamu bikin alat kayak gini nih, itu persiapannya berapa lama kira-kira? Mungkin untuk persiapan alat dan sebagainya mungkin secara sampai sekarang sekitar 4 bulan. Mungkin agak lamanya di riset untuk itu sih, untuk mengetahui jumlah orang itu agak sulit di situ. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi mungkin alat ini tuh bisa ngebantu buat teman-teman yang lagi nungguin bus, bisa tahu jumlahnya, kapasitas busnya seperti apa, gitu. Oke. Mantap. Bagus, semoga ini bisa diterapkan lah. Jadi biar nggak rame-ramean di dalam bus, jadi nunggunya sia-sia gitu. Oke, makasih banyak Rian. Nai, signing out. Kalau boleh tahu namanya? Alda. Alda, kalau yang ini? Nesa. Nesa, dari Prodi? D4 SM. D4 SM. Sama. D4 SM. Nah, di produk ketiga ini ada apa aja nih? Bisa dijelasin nggak? Jadi, ini tuh simulasi UNBK. Bentuknya itu kayak website kayak gitu. Nah, wadahnya itu kita berbasis Moodle. Nah, untuk dalamnya itu kan ada simulasi ujiannya. Itu didesain pakai Adobe Captivate. Terus, manfaat dari aplikasi ini apa? Sebenarnya tujuannya itu simulasi UNBK itu tujuannya untuk melatih si murid-muridnya biar mereka terbiasa dengan tampilan UNBK. Jadi mereka bisa pas UTS, UASnya itu ngerasain gimana tampilannya UNBK. Jadi karena dari desain kita juga dibuatnya semirip mungkin sama aplikasi UNBK yang beneran. Nah, ini kan ada dua tampilan nih, yang desktop dengan yang mobile. Nah, ini bedanya apa nih? Kalau yang desktop itu ya biar kayak buat di sekolah aja gitu, buat ujian. Nah, kalau misalkan dari sekolah kan biasanya kita PO dibawa pulang ke rumah pakai kertas. Nah, di mobile ini tujuannya biar memudahkan mereka untuk mengerjakan soal ulang gitu. Jadi dengan bawa HP aja mereka bisa ngerjain berbagai macam latihan soal yang pernah mereka kerjain di sekolah. Oh, berarti bisa untuk latihan-latihan soal gitu ya? Iya, terus selain itu aplikasi ini juga sebenarnya tujuan dibuat itu buat mempermudah guru-gurunya ngebuat soalnya. Jadi biasanya kalau di platform kayak gini guru-guru itu harus masukin soal itu kayak satu-satu dan itu kan termasuknya ribet ya, makanya dibuatnya godah ini tuh biar guru-guru tuh bikin soalnya itu kayak cuman kayak bikin slide di PowerPoint kayak gitu. Jadi kita udah nyediain template di Adobe Captivate-nya buat si guru-guru. Jadi guru-guru itu tinggal copy paste aja soal yang udah dia punya. Jadi tampilannya tuh langsung sama kayak UN, udah sama fitur-fitur yang kayak navigasi ke nomor-nomor soal kayak gitu-gitu. Oke, berarti sangat memudahkan sekali ya untuk guru dan juga siswa ya? Iya, harusnya. Terus untuk ke depannya pengembangan aplikasinya ini nanti seperti apa? Mungkin ditambahin fitur-fiturnya kayak misalkan ada materinya, jadi sekalian pas nanti ada review soal terus ada materinya, kenapa jawabannya kayak gitu, jadi dibahas lagi. Dijelasin nggak ini cara kerjanya seperti apa? Jadi intinya sih kalau misalkan yang versi PC ini normal aja sama kayak UNBK biasa, dari mulai login, terus dia masukin token dulu, terus masuk ke soal kan. Nah, ini juga kita bikin sistemnya supaya harus masukin token dulu. Misalkan di sini mata pelajaran bahasa Inggris, kita masukin tokennya.
Nanti di sini kita bisa ngatur attempt buat si penggunanya itu berapa kali sih bisa nyobain simulasi ini. Tapi mungkin kalau misalkan untuk simulasi di sekolah nanti normalnya bakal satu kali doang, jadi murid itu nggak bisa ada mau main curang gitu loh. Kalau misalkan kita pakai unlimited pun bakal kelihatan sudah berapa kali dia mengakses si soalnya. Jadi tampilannya bakal kayak gini. Jadi kita samain banget dari navigation bar-nya tuh warna biru, terus ada logo Puspendi, terus di sini ada nomor soal, ada waktu, terus di sini ada nomor navigasi untuk ke nomor selanjutnya, sama untuk ngejawabnya normal sih, semuanya sama kayak UNBK aja, bisa ke nomor-nomor selanjutnya gitu. Oke, berarti hasilnya juga bisa ketahuan. Kalau misalkan udah selesai pun hasilnya bisa kelihatan. Enggak, hasilnya seperti apa? Misalnya sudah selesai mengerjakan soal? Kalau misalkan udah selesai ngerjain soal sih, jadi nanti pesertanya tetap harus ngeklik submit all. Nanti bakal ditanya dulu udah yakin atau belum. Nanti kalau misalkan emang udah disubmit, bakal keluar hasilnya segini. Terus total pertanyaan yang benernya berapa, sama total ininya berapa, dan kelihatan fail atau complete hasil ujiannya. Dari situ bisa langsung ketahuan ya, benarnya berapa, terus jumlah nilainya juga berapa. Nah ini kalau misalnya di Android? Kalau di Android kayak gini, sistemnya sama, cuman dia tadi kan nggak harus masukin token. Jadi kalau di Android itu kayak langsung kita klik aplikasinya, langsung muncul tampilan pertama, langsung soal kayak gitu. Tapi tetap di sini bakalan ada nilainya kayak gitu. Misalnya ini kayak kita klik, nah nanti di ujungnya itu bakalan langsung ada nilainya. Di submit kayak tadi, habis di submit, langsung hasilnya sama kayak ini. Cuman karena tujuannya untuk melatih ulang soal yang pernah mereka kerjain, makanya dibuat di Android ini tujuannya lebih simpel sih, jadi kayak kertas yang pernah mereka kerjain terus dikerjain lagi ulang. Nah tadi ini kan kalian udah ngejelasin nih, pasti pada haus nih. Nah kita punya kopi to go, ini rasa latte nih, ini boleh dicoba nih buat teman-teman nih. Lumayan nih buat ngilangin haus. Diminum aja, aman kok. Enak? Enak. Nah itu tadi penjelasan produk kita dari Telkom University. Sampai jumpa di Indonesian Science Day tahun depan. Dah. Telkom University ini bagus, dan kedepannya agar lebih bagus lagi dan ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan Telkom seperti bagus, jaya, dan sukses. Amin.